Udah gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku nyuci pakai tangan aja, cuci terus aku minta tolong sama Raffi sama Mary untuk keringin bajunya. Tapi keren juga, Mbo udah cuci, makasih Mbo. Bagus Mbo. Daripada Mbo main game, lebih baik Mbo tuh nyuci sebenarnya. Tapi bagus yang kamu nyuci. Biasa aja, biar aku. Mana Rafa? Lihat aja yang marah-marah. Gak usah tidur sama mama lagi. Ya dengar. Yang suka marah-marah gak usah tidur sama mama lagi, tidur sendiri. Emang enak, makanya jadi anak jangan suka marah-marah. Kalau marah-marah, mamanya nanti pergi. Kalau mamanya pergi gak pulang-pulang lagi. Nanti ya biar tidurnya di kamar mandi. Popcorn! Popcorn! Cari perhatian ya. Saya kamu capek habis nyuci. Saya dikeringin bajunya. Udah digantung. Enggak dong, sayang, daripada main game keringin dulu bajunya. Keringin gimana sih, orang digir, orang biar aja dikeringin, ngapain dikeringin, aneh. Nanti kamu enggak syuting lo, sayang lo. Ya sekarang gantian kamu dong. Supaya bisa keringin bantuin istrinya. Malah aku yang disuruh keringin lagi. Udah enggak apa-apa, terus aku keringin. Aku keringin nih, guys. Aku keringin, aku enggak mau aku suruh Mary. Mary, ya, sini. Apa, Bos? Itu baju udah dicuci. Sekarang bajunya kan gue minta suruh dikeringin. Tapi Gigi malah bilang suruh gue yang keringin. Lu bantuin gue. Kita keringin pakai hair dryer. Ayo. Keringin pakai hair dryer. Oh, cari sini. Iya, ayo. Ayo, Tak. Ah, sakit kamu. Panas banget. Lah kenapa muka Om Mary? Kenapa muka aku, Bos? Bos, ini baju yang dikeringin, Bos. Rafathar. Bos, kenapa muka aku? Gimana? Oh. Udah kering? Ya. Enggak, belum. Bawah-bawahnya masih basah. Masih basah banget ini. Ih, bukan apa. Kok kemana sih, sayang? Ada deh, rahasia. Gigi kenapa cuek-cuek aja ya? Padahal aku udah ngerjain dia belum merasa loh aku tuh yang ngerjain dia. Aku tuh bukan gak peduli, tapi tuh aku tuh memang udah mempersiapkan jam-jam buat aku memasak. Kalau misalnya aku lagi santai, bukan waktunya masak, bukan waktunya ngapa-ngapain, ya aku boleh dong main game. Aku mau masakin sesuatu yang terbuka masak. Dia pasti kesel lah, tambah kesel lah ini mau syuting, ini mau ya kan dia, lurusin dah. Tuh kan, udah tahu aku pasti ending-endingnya aku yang ngurus. Aduh, siapa yang ngurus? Ya lu lah yang ngurus. Udah tadi udah bilang.